Assalamualaikum. Hari ni 17-18. Hari ke berapa hari ni? Ding 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 ding. Ini AMD ASIC. Hari ni ada 2 biji dah keluar, satu yang AMD ASIC tadi. Lagi satu pagi-pagi tadi dah ada keluar Celeron sebiji lah. Laptop dinosaur ni tuan dia tak datang ambil lagi. A few minutes later. Fuh. Letih, letih sikit. Bukan letih lah, busy sikit. Sebab apa? Tadi lepas dah keluar 2 biji, keluar lagi 2 biji sebenarnya. Satu gaming, satu yang biasa. Ni yang biasa punya. Ini tuan dia tak ambil lagi. Bayar pun tak lagi. Kejap kita tuan datang, bayar, kita bagi. Faiz pun tengah makan. So tadi setengah-tengah settle-settle customer punya barang sampai stok lah kan. Yang mana baru, yang inilah. Yang ini sebelum ni tak pernah sampai lagi, ini baru sampai. NV bukan X360 lah, ini NV biasa. Dia punya spek kita tengok dulu lah. So ini spek dia, Intel i5 10th gen 512GB SSD, 8GB RAM, no optical drive, tak ada tempat CD, biasalah tu. 13 inci Full HD LED display, IPS, Nvidia GeForce Graphics. Dia pakai yang ini tak silap 250, MX250. Lepas tu ada fingerprint reader sekali lah. Dan model yang ini, untuk model NV ni, dia datang juga dengan office, home dan student. Home and student, yang ini yang permanentnya lah. So kalau cari laptop nipis kecil yang ada Microsoft Office, ni antara pilihan lah. Dekat kedai aku ni korang tak payah nak risau lah, harga boleh nego lagi. Tapi ada certain-certain yang kita fixkan harga dia lah, sebab memang harga dia memang dah murah. Okay, so patut benda ni semua termasuk dengan ni nak kena masuk dalam store. Tapi dalam store Faiz tengah makan, so biarkan dia makan. Cuma laptop yang ini aku nak kena packing lah, sebab ada branch lain minta. So kita packing dululah kan. Siap sudah kita membungkus. Okay. Baik macam tu, elok-elok kat sini lah. Dah siap membungkus, aku pun dah lapar. Tadi aku try Anycast ni, tapi aku rasa Anycast tak sesuai untuk aku. Cewah, Anycast tak sesuai untuk aku. Aku rasa Android Box lagi sesuai untuk aku, sebab aku mudah sikit nak tengok TV pakai remote je. Jadi semalam seperti yang dibicarakan, cewah dibicarakan, aku punya audio recorder dah sampai. Not bad lah recording quality dia, not bad. Boleh pakai, cuma post processing kena macam-macam nak kena buat lah. Nak buang noise apa benda semua kan, nak bagi sedap. Cumanya dengan unit yang aku dapat tu ada satu problem. Bila cocok mic, audio recorder tu punya microphone, built-in punya, still tangkap suara lagi. So jadi tak sedap lah nak letak dalam poket. Suara mulut daripada mic ni memang dah kuat, tapi akan ada bunyi bergesel lah dengan poket kan. So sekarang ni mungkin aku akan try beralih pada yang branded punya lah kan. Cari Sony punya ke, yang cantik-cantik sikit lah. Macam mana bang? Busy bang? Busy lah hari ni. Busy lah. Mana-mana laptop tak siap lagi? 2 biji. Campur aku ni 3 biji? 3 biji. Pending. Pending eh? Ni sebiji, ni aku jual punya. Ni sebiji, ni Faiz punya. i7 i7 sebiji. Yang ni 3 ni, yang ni semua yang display kita dah clear. 3 biji je display. Tengok display kita. iMouse aku mana pergi? Kita punya meja atas ni clear, tinggal 2 biji. Besar-besar meja ni 2 biji je laptop. So beli boost eh. Konon nak mengebuskan diri kita, tapi tak sempat nak boost. Boost datang dulu. Tu, nampak tu dengan tambah RAM ya. Faiz cemerlang hari ni. So sekarang apa kita buat? Faiz nak pasang RAM, aku nak set up laptop. So kita set up.
8:18 malam. Teng 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 teng. Tada naik. Kenapa? Kenapa apa ah? Kita pergi sebelah ya. Ni ni, ni long TV ni aku nak test. So malam ni kita ada special sikit lah. Eating. Kena lah ni. Asyik baik. Joshua tengah main game. Nanti dia distracted kalau kacau dia. Nampak. Boom! So aku ingat aku nak test long TV kat rumah aku. Kalau line okay, aku rasa aku nak angkat satu long TV lah. At least dalam bilik tu ada TV, boleh tengok. Tengok TV, television. Dah tersedia makanan di atas meja. Lalat pun bersepak lagi. Tembak. Tak apa, Joshua ada pemakan lalat. Weh, kucing masuk. Dia bau makanan lah ni. Kau. Kau panggil pula lah rumah. Ni budak-budak kebosanan sebab kita orang sini dah settle. Tunggu yang tim satu lagi tu tak sampai lagi. Jadi hari ni bersepah lah. Printer besar-besar dia hantar sini. So ni nak kena cari ruang dululah. Ruang dan peluang untuk simpan. Ini sampah-sampah besok buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku dah sampai kat rumah. Macam biasa kat rumah kita buat indoor. Lupa ikat rambut sebenarnya ni. Tapi tak apalah. Rambut kemas kan macam yang dalam cerita apa ni? Alah cerita Crow Zero yang pakai baju putih tu. Kan? So macam aku beritahu tadi, aku ada beli satu audio recorder lah dan ini adalah audio recordernya. Murah je. Berpuluh je ni. Okey. Sebenarnya aku dah tak memberi apa-apa harapan yang tinggi lah dekat audio recorder ni lepas aku dah test malam dengan pagi tadi. Apa problem dia? Bila aku record, audio tu bukan datang dari mikrofon ni saja bila aku dah cucuk mic macam ni, tapi datang daripada audio recorder ni juga. Maknanya dua-dua pun record. Jadi suara jadi pelik sikit, tak sedap. Jadi aku ada jumpa satu YouTuber ni, di YouTuber tempatan lah. Nama dia Rahim Ghani. Ya, Rahim Ghani. Tak silap aku. So dia punya channel dengan video review dia pasal benda ni ada dekat description aku lah. So dia bagi review yang agak positif untuk audio recorder ni. So tergerak hati aku nak tanya kan. Mana tahu ada setting yang aku tak tahu ke, ataupun mungkin unit yang aku dapat ni rosak ke. So aku bertanya dekat ruangan komen dekat YouTube dia. So bila aku balik kerja, aku tengok balik dekat aku punya notification, ada dia balas dan dia kata dia dulu pun mengalami masalah yang sama. Jadi dia punya solution senang je. Audio jack, microphone jack ni jangan cucuk habis. Kalau cucuk habis kena tarik sikit. Dan aku dah test, memang betul lah seperti kata beliau. Jadi rasanya buat sementara ni aku akan stick on to this audio recorder dulu, nak tengok macam mana dia punya result semua. If okay, tak ada masalah, aku rasa aku akan terus guna yang ni. Jadi sekarang aku dah rasa macam okay, lega. Barang tak rosak. So investment aku yang tak seberapa tu tak sia-sia lah kan, boleh pakai. Cuma sebab aku berniat nak letak ni dalam poket, so aku kena cari cara macam mana nak pastikan benda lah ni kan, dia tak cocok habis masuk dalam. So sekarang ni pun aku record pakai benda ni lah. Nampak ni? Ha, nampak. So rasanya setakat ni je kot untuk hari ni. Sebab tadi pun dekat tempat kerja agak busy, aku pun letih keletihan. Tapi nasib baik lah di penghujung waktu pekerjaan tadi. Cik, penghujung waktu pekerjaan, aku pesen bahasa aku pakai ni. So mujur lah balik tadi, bos belanja makan Burger King dengan sate. Alhamdulillah, syukur nikmat rezeki orang kata kan. Jadi aku pun kekenyangan dan keletihan, dua-dua pun ada, kemengatukan pun ada. So
sampai sini saja video ini. InsyaAllah kita jumpa besok pula, okay?